dan boom ya. Teman di video kali ini di sini saya mau coba share sekaligus kita akan coba tutorial bagaimana caranya supaya kita bisa pasang widget HyperOS 2.0 guys ya. Nah, di sini saya coba tes ini di kedua smartphone yang sama-sama Xiaomi tapi dia beda peluncur. Yang ini Poco launcher, kalau yang ini Xiaomi launcher atau sama dengan Redmi launcher ya, Xiaomi launcher lah. Ini Poco launcher, guys. Nah, di sini kita akan coba tes teman-teman, tes dulu di Poco apakah nanti widget HyperOS 2.0-nya dia bisa terpasang atau tidak nih di Poco, guys ya. Kita akan coba tes teman-teman. Nah, pastikan di sini teman-teman download dulu filenya ya, backup-annya itu nanti di deskripsi teman-teman. Saya sudah sertakan, saya sudah sediakan seperti biasa ya. Nah, di sini kita nanti tinggal lanjut aja masuk ke dalam pengaturan, kemudian ke tentang telepon, di sini kita langsung aja ke cadangkan dan pulihkan. Kemudian kita gunakan perangkat seluler. Nah, kalau misalkan pakai password, masukkan dulu passwordnya guys ya. Nah, nanti kita pilih aja langsung ke pemulihan. Nah, ini filenya ada nih yang 1 Agustus. Loh, bang kok file itu sudah tiba-tiba ada dipulihkan, itu bagaimana caranya? Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah download filenya, itu nanti pindahkan ke sini guys ya. Nah, ini kita masuk ke Explorer, kemudian di sini masuk ke dalam sini guys. Biasanya kan kalau download tuh di sini ya, di download ya. Nah, di download di sini. Nah, kemudian nanti pindahkan filenya ke dalam MIUI. Nah, ke MIUI, kemudian ke backup, ke A backup. Nah, nanti teman-teman pastikan ke sini. Nah, biasanya ini nih, HyperOS versi 2 ya, nah, WZecta, teman-teman nanti ekstrak, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini langsung di simpan di sini nih, di folder all backup guys ya, folder all backup. Nah, nanti akan terbaca di sini guys, seperti itu ya. Nah, kita akan coba di sini gunakan yang 1 Agustus karena memang yang 1 Agustus untuk widget HyperOS 2.0-nya. Langsung kita coba pulihkan. Nah, peluncur sistem kesalahan tidak diketahui. Nah, jadi teman-teman ya, untuk sementara ini untuk widget HyperOS 2.0 itu hanya bisa di Xiaomi launcher ataupun di Redmi launcher guys ya. Nah, ini kita coba selesai dulu. Nah, jadi di Poco Pix itu belum bisa guys. Nah, sekarang di sini kita coba teman-teman tes ini di Xiaomi 13T, kita akan coba gunakan untuk backup-an di widget HyperOS 2.0-nya. Kita langsung aja di sini masuk ke dalam pengaturan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman langsung masuk ke dalam tentang telepon, kemudian ke cadangkan dan pulihkan. Kita ke perangkat seluler. Nah, di sini ada 1 Agustus, guys ya. Nah, langsung aja teman-teman di sini kita klik dan langsung kita coba pulihkan apakah dia bisa atau tidak. Nah, dia berhasil dipulihkan, guys. 100%. Kalau tadi kan di Poco tuh dia ada tanda seru gitu guys ya, ada tanda seru. Oh, udah keluar ya. Ada tanda seru dan ada kesalahan di peluncur, katanya seperti itu guys. Nah, sekarang di sini di Xiaomi 13T itu sudah bisa ya. Oke. Dan langsung aja di sini kita selesai dan kita coba keluar. Dan boom ya. Nah, tampilannya seperti ini jadinya guys ya. Ini jadi keren sih kalau menurut saya guys. Tuh, banyak ya. Nah, teman-teman nanti tinggal dicoba-coba aja ya. Tuh. Tinggal di setting-setting aja. Nah, cuman sayangnya memang di sini kita masih belum bisa munculkan atau kita coba ubah guys. Tuh, aplikasi tidak terinstal di perangkat. Jadi, memang ada aplikasi bawaannya lagi ya teman-teman ya untuk ataupun yang mengatur terkait widget ini. Nah, ini masih belum bisa kita coba edit ya. Tuh. Aplikasi tidak terinstal di perangkat. Kalau dihapus sih bisa guys. Kalau dihapus bisa. Tapi cara balikinnya lagi nggak bisa. Paling cara balikinnya lagi itu dengan cara tadi kita coba di backup apa dipulihkan kembali baru nanti muncul lagi seperti ini guys. Nah, jadi memang seperti ini nih, masih belum resmi ya. Jadi kalau belum resmi itu seperti ini, kayak dulu tuh seperti kayak ini nih ya, kayak super folder tuh dulu kan masih belum resmi tuh ya, kita akal-akalin dengan cara file backup itu bisa, cuman untuk munculinnya lagi, untuk apa ya, tampilkannya lagi untuk super folder itu susah guys. Nah, ini juga sama nih, model kayak gini nih. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja update resminya. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah versi uji cobanya aja guys ya. Nah, nanti di teman-teman bisa dicoba aja nih. Kalau misalkan versi uji coba ini sudah bisa diterapkan, berarti nanti sistemnya sudah siap nerima
tambahan fitur baru seperti kayak widget di HyperOS 2.0 ini, guys. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, semoga di sini jelas, teman-teman ya, untuk pembahasan kali ini terkait widget untuk HyperOS 2.0 ya. Teman-teman, di sini untuk widget HyperOS 2.0 ini hanya bisa berjalan di Xiaomi Launcher ataupun di Redmi Launcher. Oke, itu aja ya. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, yang penasaran boleh dicoba kok, teman-teman. Ini aman, guys. Ini aman banget, nggak masalah. Nanti kalau misalkan ya teman-teman merasa kurang enak, kurang bagus, tinggal balik lagi aja ya ke tadi. Kita tinggal pulihkan ulang gitu, guys ya. Kita tinggal pulihkan ulang ke yang tadi ya, seperti ini contohnya, guys ya. Kita coba pulihkan lagi nih, teman-teman ya. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, kita kepulihkan ke sini. Kita coba gunakan yang ini, guys ya. Ini nih 10 Agustus deh ya. Kita coba, kita pulihkan. Selesai, dan kita coba back lagi. Nah, tampilannya jadi balik lagi ke awal, guys. Seperti itu ya. Oke, itu aja, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, sip.